Innalillahi, King Nasar meninggal dunia usai terjatuh di kamar mandi. Kondisi kesehatan King Nasar belum lama ini dikabarkan kurang membaik. Pedangdut bernama asli Nasar Fahd Ahmad Sungkar sempat dirawat di rumah sakit. Di tengah kabar tersebut muncul pula narasi yang menyebutkan bahwa King Nasar telah meninggal dunia gara-gara terjatuh di kamar mandi. Informasi tersebut disebarkan oleh channel YouTube Trend 7 Official demi meyakinkan thumbnail video menampilkan sebuah mobil ambulans. Ada foto Irfan Hakim, Lesti Kejora, Inul Daratista, dan juga Musdalifah. Innalillahi, artis Nasar meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi. Begitu narasi yang beredar. Berdasarkan penelusuran tim metrosuara.com, informasi dalam video yang disajikan adalah salah. Video memperlihatkan program foto-foto artis yang sedang melayat ke rumah duka. Sebut saja ada foto Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu. Namun foto-foto itu merupakan hasil editan semata dari beberapa peristiwa pemakaman. Hingga akhir tidak ada informasi terkait meninggalnya King Nasar. Narator membeberkan berita duka pelawak senior Betawi Haji Nasa Amir. Setelah ditelusuri, memang benar pelawak senior itu meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, video berjudul Innalillahi Nasar meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi adalah hoaks. Bukan King Nasar yang meninggal, tapi pelawak senior Haji Nasa Amir.